Hanya keadaan kita saat meminta itu macam mana. Sebagian orang kan dia kalau ada masalah, dia sibuk dulu sini. Dah buat semua tak berhasil, jom kita buat doa selamat. Orang yang dia mengerahkan segala-galanya kepada Allah untuk mendapatkan keperluannya, Allah akan kerahkan segala-galanya untuk dia. Hada kata pensyarah di sini mengatakan, sentiasalah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pemberian, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Kata beliau mengatakan, turidu salahal salaha qalbin, kamu mahu hati kamu diperbaiki oleh Allah. Turidu taharatan nafsin, kamu mahu hati dan jiwa kamu disucikan oleh Allah. Turidu irtifa' darajah, kamu mahu darjat yang tinggi. Turid haqiqat gurb, kamu mahu dekat dengan Allah. Turid ziyadat iman, kamu mahu iman kamu ditambah. Turid gurban min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mahu dekat dengan baginda Rasulullah. Turid ru'yatan lahu, kamu mahu bermimpi melihat Rasulullah. Turid liqa'an bihi, kamu nak ingin berjumpa dengan beliau. Turid ijtima'an ma'ahu, kamu ingin bertemu bersama dengan beliau. Turid tusalan bihi, kamu ingin dekat dengan beliau. Turid hasyran fi zumratihi, kamu mahu dikumpulkan bersama dengan beliau. Turid mutalatan fi jamal ghurratihi, kamu mahu melihat indahnya wajah beliau. Mada turid? Apa kamu mahu? Faham tak? Ma turid? Apa saja yang kamu mahu? Usduk fi dalik. Kita perlu sungguh-sungguh jujur mengerahkan segala kemampuan kita kepada Allah. Itu juga. Jangan tengok apa yang kita mahukan saja. Jangan melihat besar sangat yang saya nak minta. Mana ada yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala? Adakah permintaan kita lebih besar daripada kemampuannya Allah untuk bagi apa kita minta? Bukankah Allah yang berfirman, udruni istajib lakum, minta pada aku bagi. Allah bagi tahu, kalau minta yang ini ya, yang lain jangan. Dan dengan itu tak ada. Udruni istajib lakum, engkau minta aku bagi. Hanya keadaan kita saat meminta itu macam mana. Sebagian orang kan, dia kalau ada masalah, dia sibuk dulu sini. Dah buat semua tak berhasil, jom kita buat doa selamat. Dah tak mampu buat orang-orang semua baru pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan yang last. Kalau manusia kan paham dong. Kalau manusia dia orang yang super power. Yang dekat dengan kita. Kita ada masalah, kita tak datang kepada dia, datang kepada orang dulu. Dah tak mampu baru datang kepada dia. Kau pikir aku ni yang dijadikan yang terakhir? Silap-silap kena tolak daripada pintu terus. Bukankah baginda Rasulullah diceritakan idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Kalau ada apa-apa terus pergi salat dulu, menghadap dulu pada Allah, minta dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berperang setengah persiapan peperangan, beliau sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, senjata yang paling kuat adalah senjata doa. Hanya ketika berdoa itu hendaklah kita bersungguh-sungguh. Man aqbal 'alallahi jumlah aqbalallahu 'alaihi jumlah. Orang yang dia mengerahkan segala-galanya kepada Allah untuk mendapatkan keperluannya, Allah akan kerahkan segala-galanya untuk dia. Faham dong? Hada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa naam huwa innahu huwa al-mufdil wahhab lil khairi wal wafri. Naam. Ada satu orang seorang badui, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan Abdul Qadir bin Ahmad ada menyebutkan dalam kata-katanya. Katanya, ya Rab, enggaklah. A'tini al-kathir, fa'innal galil la yunasib li wala lak.
Ya Allah, beri kepada aku nikmat yang banyak, karena pemberian yang sedikit itu untuk aku tak cukup, engkau pun tak akan bagi sedikit, engkau Tuhan Maha Kaya. Oh, bijak dia, pandai dia, doa kepada Allah SWT. A'tin al-kathir fa'inil galil la yusruh li walalak. Bagi kepada aku yang banyak, karena kalau sedikit tak sesuai dengan engkau, dan tak cukup bagi aku, dia kata. Dapat juga dia. Dia yang penting, ya Allah, yang penting itu sungguh-sungguh dalam.